Apa kabar teman-temanku? <laughs> Oke okay, ya, hari ini lumayan lah ya, siap-siap mau -siap lari gitu <laughs> Oke, okay, kita hari ini akan bahas sektor agri Mau level up Dan gimana properti infrastruktur hari ini ya. Jadi kita akan bahas mengenai baru ditasbihkan ya. Apa sih? Tas? Alah <laughs> baru dikuhukan jajaran manajemen untuk INA atau sovereign wealth fund gitu ya, which is semuanya uh, pure profesional mantap ya. Berarti kita akan mendapatkan semoga mendapatkan banyak pendanaan dan untuk membangun Indonesia kita ya kan. Nah jadi kita akan bahas hal tersebut. Jadi yang seperti yang kalian lihat ya, di sini gue me apa namanya ngambil dari CNBC nih kakak CNBC mohon maaf gitu ya jadi jajaran komunik ke komisarisnya tuh ada ada Pak Erik, Bu Mulyani, Haryanto Sahari, Joshua Makes, Darwin Cyril gitu ya. Nah, lalu setelah itu nih ya, apa namanya direkturnya itu Bang eh, apa namanya dari Bank Permata gitu ya lalu Pak Ade Edi Purwanto, Marita Salisya Bana dan segala macam gitu ya. Nah ini yang gue lihat merupakan event yang lumayan gitu ya. Plus juga mungkin kalian juga tahu bahwa hari ini rata-ratanya menurun nih gitu ya 6.400 ya yang dimana sebelumnya tuh rata-rata 8 ribuan gitu ya rata-rata hari Pak <laughs> MA7 MA7 nya 8600 ya which is good gitu ya mungkin ini juga merupakan sentimen positif yang seperti gua bilang gitu ya yang membuat negara roda program makin jalan dan mudah-mudahan di tanggal 17 18 gitu ya memang akan ada penurunan dari eh, yang kemarin gue bahas gitu ya suku bunga acuan gitu ya dan kalau enggak pun mudah-mudahan dengan dengan banyaknya stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah meningkatkan GDP kita di Q1 2021 Oke okay guys Nah dengan Ina Ina atau uh, Indonesia investment authority <tik> Anjir, seru ya namanya keren ya Nah dengan adanya Ina gitu ya jadi kita lihat Apakah saham-sahamnya, terutama yang infrastruktur properti akan naik, gitu ya? Mungkin kita akan lihat setelah ini. Tapi first, first guys, kita akan lihat di sini ya, guys ya. JKSE, yeah. JKSE guys, JKSE ya. Yeah, kalau kalian lihat ya. Di sini 6367 merupakan dia hari ini agak doji ya. Jadi kalian harus hati-hati ya besok kalau turun ya. Oke okay lah gitu ya. Tapi kalau menurut gua dia akan menuju ke arah-arah -ara sini ya. 6387 ya guys ya. Setelah hari ini berhasil 6292. Berarti doanya kemarin yang gua taruh di Instagram gua ya. By the way di Instagram gua gua sering sekarang mulai uh, apa namanya pertengahan kalau yang suka masuk di sesi 2 Ya gua akan coba cari-cari beberapa saham yang mungkin lucu-lucu di sesi 2 ya. Jadi kalau kalian lihat ini Instagram gua guys. Ya. Jadi Instagram gua yang ada di sini nih tulisannya begini. Ya, kalian tinggal ikut ya. Ya, aduh cuman baru 2600 follower. Aduh, mohon maaf ya. <laughs> Jadi biasanya gua kasih ya. Di sini beberapa ini kayak nikel gitu ya, apakah mungkin tembus? Lalu ada uh, ininya ya, semoga bisa membantu aja ya kan, kayak misalnya antam gitu ya dengan ada gambar gambarnya dedek dedek gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu ya sama ada gambar kakak cantik ya kan? Oke, okay. <laughs> lanjut ya. Jadi kalau kita lihat JKSC seperti itu dan kalau kita lihat cacing guys, ya cacing sorry Neo, the bot gitu ya cacing Nah cacing ini kalau kalian masuk ke BBB, BBKQA, nih di sini ya, ini listnya. Ini Temi Boboika, nah kalian bisa langganan di situ ya. Nah kalau misalnya kalian mau eh, apa namanya, gua biasanya ke sini ya buat cari cacing gitu ya. Jadi cacingnya CCI DX uh, Composite ya. Yeah. Oke, okay. nah kita bisa lihat bahwa properti mulai ke arah sana, basic industri juga mulai ke arah sana gitu ya. Lalu uh, apa namanya agri mulai, aduh. Aduh aduh gitu ya tapi mudah-mudahan mulai jalan lagi ya agak menurun gitu ya tapi mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu finance ya, finance juga uh, mulai membaik mudah-mudahan seiring dengan pengumuman dari RDG Uh, apa namanya rapat dewan gubernur? Gitu ya, itu RDG. Namanya rapat dewan gubernur Bank Indonesia. Oke, okay? lanjut. Setelah itu, guys, kita akan masuk ke area-area komoditi -area ya. Jadi, kalau di komoditi, kalau kalian lihat ya, crude palm oil. Seperti yang kita lihat ya di sini ya. Au, agak turun dikit ya. Tapi masih dalam ranah-ranah uptrendnya gitu ya. Mudah-mudahan dia masih akan jalan gitu ya. Lalu setelah itu ada Lalu ada apa lagi? US Oil. Ya, masih naik ya. Lalu kita lihat juga investing.com. Ya, jadi kita lihat US Oil lumayan ya. Lalu ada... nih, ya, nikel, eh, hey, nikel ya. nikel. Uh. tapi antamnya sama ininya tenang guys, tenang. Biasanya akan menyeimbangkan. Nanti kalau udah ini aja ayo loh, ya kan? Jadi santai aja guys. Dan apa namanya? Kalau gua sih ngelihatnya ya yang kayak gini-gini. Selama masih dalam jalur uptrendnya tenang aja ya kan nih mudah-mudahan bisa tembus 18778 lalu Newcastle Coal Ya. Masih turun ya guys ya Jadi call mendingan stay out of it gitu ya lalu gold ini yeah, ya gold spot dollar juga masih turun ya guys ya jadi ini agak naik dikit turun lagi sih kalau menurut gua ya gitu ya mungkin tunggu-tunggu lah daerah-daerah 1779 17, atau 1775 ya guys ya. Oke, okay. lihat tuh masih curun 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 gitu ya. Oke okay guys. Lanjut setelah itu kita masuk ke area-area sini ya berarti ya. Pertama mungkin saham-sahamnya adalah saham-saham infrastruktur dan agri gitu ya. Pertama kita bisa lihat mungkin yang infrastruktur Uh, Agri pertama Lumayan nih ya Mudah-mudahan bisa loncat ya Kalau besok ditutup 14.30 Atau 4400 Mudah-mudahan bisa 14.75 Atau 1.500 SL kalian taruh 13.35 ya Bisa-bisa sih ke 1.600 atau 1.700 ya guys ya Kalau dia benar-benar breakout dari garis yang ini Gitu ya Lalu setelah itu ada SIM Gue ngeliat SIM sama Infomas tuh lumayan ya guys ya Jadi si Salim juga Gitu ya, lumayan ya Ke 478 atau ke 500 ya Terutama SL kalian boleh taruh di 418 ya Lalu ada Ali Ya Ali baru mau jalan ya guys ya Nah, jadi kalau misalnya keluar dari 12.000 Munggo diambil gitu ya SL kalian taruh di bawah 10.800 ya Lalu setelah itu ada BWPT Belum ya guys ya BWPT kalau gue akan lihat Kalau dia keluar dari 133 SSMS Juga sama ya guys ya, tapi kalau menurut gua nih udah jalurnya nih, dia udah keluar. Cuman masih doji apa namanya? sideways dulu. Mudah-mudahan bisa tembus dari 1200 dan bisa ke 1335 atau 1400. Oke. Okay? Nah, si WWPA dengan adanya Penunjukan manajemen hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa keluar dari 2130, mudah-mudahan bisa 2360. Lalu, setelah itu ada was kita, was kita, guys, was kita ya. Mudah-mudahan dari 1665 bisa keluar, bisa menuju 1935. Lalu, setelah itu ada uh, JSMR. GSMR guys Nah ini seru nih Kalau dia tembus dari 4650 Boleh dibeli target area di 4950 SL4410 Lalu ada WG Wijaya Karya Bangun Gedung gitu ya <laughs> SL apa namanya SL kalian taruh di bawah 236 atau 240 Kalau dia tembus 262 beli target area 276 atau ke 300 ya Lalu setelah itu ada PPRE. Ya. PPRE. Uh, baik kalau di atas 244 ya guys ya. Lalu target 290 atau segitu. Gitu ya. 300. Lalu ada WSKT. WSKT lucu nih ya. Biasanya dia yang leading nih. Ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 1700 sampai 1910. Target... Uh, sel di bawah 1475 gitu ya. Lalu ada Adi. Adi guys, Adi ya. Kalau dia keluar dari 1635, monggo dibeli target area 1825 SL ditaro di 1460. Oke okay guys. Lanjut ya. Lanjut setelah itu ada biasa yang kita taruh di ini. BBCA mulai ada jalan dikit. Ya. Satu, kalau dia tembus 35125, buy aja guys, target area 36850 sampai 40.000, lalu setelah itu ada uh, apa namanya, TCPI, call yang bukan call karena naik aja terus, hati-hati <laughs> ya guys ya, mungkin dia mau koreksi dulu di 8525, target masih ke 10.000 atau 9850. Lalu ada TPIA. TPIA. Ya, gitulah ya, gitu ya. Mungkin dia akan uh, koreksi dulu 11.25, mudah-mudahan sampai 12.400 ya. Mudah-mudahan ya, tapi kalau misalnya komposisinya menurun, apalagi jebol dari 10.275, mungkin bisa di TP dulu. Lalu setelah itu ada Harum. Harum guys, Harum. Ya, Nah, ini akan ada pantulan nggak nih? Kalau dia bisa mantul, beli guys ya. Kalau dia nggak mantul, mungkin ditunggu di 6025 atau di 5425 ya. Tapi kalau misalnya dia tembus ini, TP dulu. Kalau tembus ini, ya TP lagi ya kan? Oke, santai aja. trading tuh santai aja guys ya kan? Kita lihat posisi yang mantap, langsung diambil ya. Oke, lalu setelah itu ada SRTG. SRTG guys Seru nih ya Punya Om Sandi ya yeah. Mudah-mudahan SL Ditaruh 805025 Target ke 6725 Lalu setelah SRTG guys Ada era Era guys Era Ya, mudah-mudahan sampai ke area-area 3000-nya ya. Ini masih jalan terus ya. SL kalian taruh di bawah 62660 ya. Beli lagi kalau tembus dari 2880. Hati-hati kalau guyur-guyur. Lagi habis itu ada tins Tins guys, Tins ya, yeah, mudah-mudahan lancar ya, apalagi udah keluar dari sini. SL di bawah 2010, mudah-mudahan sampai ke 2540 atau 2.800 or even 3.000. Lalu setelah itu ada DMMX, the max, the max, the max, ya, yeah. the max lagi tinggi tingginya nih guys ya, jadi harus hati-hati, mendingan dicopet aja, oke? Okay? Lalu setelah itu ada BBTN BBTN mulai jalan nih ya guys ya gitu ya Jadi kita bisa lihat mudah-mudahan dia jalan dan bisa tembus ke area 1985 Target area mungkin di 2200 SL kalian taruh di bawah 1830 ya Lalu setelah itu ada Agi Agi guys Agi Ya Mudah-mudahan bisa tembus dari 1640 ya target area 2050 2005 bawahnya 1475 SL-nya gitu ya. Lalu ada BNBA kan udah gue bilang ya kan jalan terus ta bener udah dua kali tiga kali udah selesai loh selesai <laughs> copet aja ya guys ya kalau misalnya kalian mau swing jangan ya lalu ada Ira Ira guys Ira Ya, ini juga sama ya guys ya, harus hati-hati ya. Kemungkinan dia akan menuju area 2840 atau 3600 lagi nih. Bersama juga dengan KF ya. Sama tuh ya, mudah-mudahan bisa sampai 5000 ribu, 5000-annya lagi. Lalu ada INAF. Ya. INAF juga sama ya guys ya, mudah-mudahan bisa sampai 4670 ya. Tapi kalau gua sih lihat-lihat dulu ya ininya ya. Lalu setelah itu ada PYFA. Gua lihat satu candle lagi, satu dua candle lagi. Nah, PYFA ini udah lumayan lucu ya. Target 1260 mungkin kejadian atau minimal ke 1160 ya. Lalu setelah itu ada Ira Itik. Ya, yang katanya baru jalan dan dua kali jalan gitu ya. Kalau gua ngelihatnya guys ya target pertama di 820, target kedua di 1020. SL taruh di bawah 640 atau 605, beli kalau di area 690 ya. Lalu setelah itu ada PPTPW. PTPW guys ya, SL kalian taruh di bawah ya. Uh, beli di 1580 Target area 1705 Atau 1800 ya Lalu setelah itu ada JTPE JTPE guys JTPE <laughs> SL kalian taruh 1200 ya Mudah-mudahan nyampe 3000 Lalu di basic industry juga ada INKP INKP ya Mudah-mudahan masih mau jalan nih guys ya SL kalian taruh di 13500 dan di 12275 beli kalau mantul target area ke 17000 atau 16000 lalu ada tekim tekim kalau menurut gua juga sama ya uh, SL ditaruh 15500 atau 1375 atau 12025 ya guys ya lalu setelah itu ada Wim Wim copet aja kan udah gue bilang kemarin ya kan udahlah ini juga mudah-mudahan jalan lagi SL ditaruh 635 beli kalau di 700 ya kalau bisa dapat 700 target 835 lalu habis itu IPCN IPCN kalau misalnya dia tembus 388 boleh dibeli target area di 420 atau di area 452 lalu setelah itu ada nikel ya dipasang SL nya ya guys ya ini nikelnya nikel apa ini ya nikel SL kalian taruh 1390 beli kalau di 1465 target area 1895 ya Lalu setelah itu ada The Max, The Max udah, Elsip udah, Ali udah, terus SMBR, Oke, okay. SMBR. ya okay, guys, nah, lucu nih. SL taruh 905, target area di 1155. Biasa SMBR sama nikel katanya bersaudara katanya. Kalau <laughs> satu jalan dia akan jalan ya, boleh dilihat ya. Lalu ada Agro. Agro Ya, kalau mantul boleh dibeli ya guys ya. Target eh agronya agro apa ini? Oke, okay. agro ya SL ditaro di 975 ya, mudah-mudahan jalan ya. Target area di 1345 baru ke 1595, SL ditaro di 960. Lalu setelah itu ada breeze Breeze ya kalau dia mantul besok atau lebih dari 3120 boleh dibeli target area 3900 SL ditaruh di 2008 di bawah 2800 lalu ada emsin Ms. MSIN dicopet aja ya kan udah gue bilang waktu itu ya kan mau bangun studio <laughs> bohong 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 Lalu ada fire guys, Kayaknya kemarin udah gue ngomong deh fires. Fire, habis kan ya kalau di tempat lain far abis <laughs> Beli kalau di atas 830 target area di 995, SL di bawah 685 ya. Lalu setelah itu ada PPRE udah Citra. Citra Ya, lagi tes dulu ya. Kalau dia tembus dari 115 boleh dibeli guys. Target area 1300 SL di bawah 1075. Lalu setelah itu ada Jeffa. Jeffa guys, Jeffa ya, SL ditaruh di 1425. Kalau dia tembus 1560 dibeli target 1690 ya. Lalu setelah itu ada setelah Jeffa ada Hoki. Hoki, ha, lagi tes ya setelah breakout. Tunggu pantulan di 1145. Mudah-mudahan bisa ke 1400 ya. Atau 1300. 1350 lah daerah-daerah sini. ya Kalau dia mantul ya dari sini ya. Oke. Lanjut setelah itu ada hoki. Habis itu ada tebik dan keras. Tebik. Ya, lumayan nih kalau dia tembus 2250 boleh dibeli ya guys ya. Target area ke 2710 SL di bawah 2100. Ya, lalu setelah itu ada crash. Crash guys ya, mudah-mudahan lancar bisa sampai ke 800 ataupun ke 875 eh 840. SL kalian taruh di 670 ataupun di area 705 ya. Lalu setelah itu ada skumi 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 juga masih jalan ya guys ya. Mudah-mudahan sampai ke area 382. Lalu setelah itu ada GJTL. GJTL guys, GJTL. Ya. Yeah. Uh, SL ditaruh di 820, target area di 1020 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Akra. Akra guys, Akra. Mulai seru ya. SL ditaruh 3340 kalau dia beli di atas 3570 boleh dibeli ya guys ya. Target area di 3800 atau 3900 ya. Antam Antam guys. Hahaha <mulai> SL ditaruh 2700 target area 3220 ataupun ke area 4000 ya Oke okay. tinggal tunggu aja ini mah apa namanya tunggu si siapa namanya si nikelnya aja kalau nikelnya jalan mah jalan nih ya SL-nya 5875, target area tembus kalau di 6525 boleh dibeli, tembus ke 6925, target area di 8400 atau yang deket-deket deh 7600 atau 7500 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Arto. Arto, Arto. Eh, Bang Jago gitu ya? Jalan terus ya, guys. SL ditaruh 6875, mudah-mudahan nyampe 9000. Lalu, setelah itu ada OPMS. Lagi koreksi, wajarlah tungguin aja di 370. Kalau dia mantul, monggo dibeli target area di 500. Kalau mantul, oke. Okay. Lanjut, setelah itu ada AISA Aisa target di 364, SL ditaruh di 274 atau di 292 ya. Lalu setelah itu ada Tegra. Tegra juga lumayan ya kalau tembus dari 214 boleh dibeli target area 251, SL kalian taruh di 169. Oke. Okay. Lalu ada Kota. Gua gak mau nyanyi, gua nggak mau nyanyi. Padahal gua udah mau nyanyi nih. Pulang, aduh, udah gue bilang ya, hati-hati nanti. Kalau tembus 830, mungkin dia tes dulu. Abis itu tembus, jalan lagi ke 1040. Mudah-mudahan ya SL taruh di bawah 705 ya. Lalu setelah itu ada namanya, ada eh. Uh, 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 uh. Kota Wim Udah good Good guys Are you good enough Baby SL Di bawah 1495 ya Beli kalau di area 15600 ya Target area 1695 ya guys ya Lalu setelah itu WWPA udah, JSMR udah, BJTM. BJTM. Beli kalau tembus dari 840, target area 950, SL 765. Lalu setelah itu ada BJPR. BJBR. BJBR, SL ditaruh di bawah 15.500 ya guys ya beli kalau misalnya di atas 1665 target 1865 dan 1955 Oke okay? lalu setelah itu ada bird birdnya aku lagi ker <laughs> kau mau nggak <laughs> boleh nggak boleh nggak boleh Oke okay? nggak <laughs> Dimarahin nanti yang bikin nama emiten ya. SL1295 beli kalau di 4, 1400 target area di 1645 ya. Tadi keras sudah ya, gue bilang ya, mumpung kita ngomongin bird, kita ngomongin keras ya. Ya, ya mudah-mudahan jalan ya. Kan gue bilang 800 atau 850 ya, atau 900. Oke, okay. Lanjut setelah itu inaf KF udah lalu ada Indi. Indi Indi mudah-mudahan bisa tembus dari 16.35 ya guys ya, target area ke 17.75. Lalu ada Pitro. Pitro mudah-mudahan SL di bawah 1800, target area 1990 ya guys ya. Lalu setelah itu ada MMCN MNCN SL di bawah 1075 target area 1230 lalu setelah itu ada PWR PWR kalau tembus guys dari 765 boleh dibeli target area 800 ataupun 825 SL ditaruh di 720 lalu setelah itu ada BBRI Bang-bangan lagi turun ya e, Kalau mantul boleh dibeli nih guys Beli kalau di atas 4810 target goceng Lalu abis itu ada BBNI Nah BBNI satu-satunya yang oke okay, Karena gue lihat kemarin Dia satu-satunya yang manjel Sekarang dia satu-satunya yang jalan Mudah-mudahan nyampe 46650. Bawahnya ditaruh SL di bawah 6125 ya. Lalu setelah itu ada eh, BMRI. BMRI guys, BMRI. Ya. Masih turun ya guys ya. Jadi kalau dia mantul tungguin target 6825 ya kalau dia mantul ya. Lalu setelah itu eh, apa namanya ada BDMN. BDMN guys, BDMN masih jalan ya, mudah-mudahan target ke arah sini ya. 3370, beli lagi kalau di atas 34 ya, target area bisa ke area 36 atau 37 ya, guys ya. Lalu setelah itu ada plan dan friend. Plan, lagi koreksi ya guys ya, tungguin aja pantulan di 153. Friend, friend ya daerah-daerah sini lah ya kalau mau copet boleh 71 hati-hati ya guys ya bisa kegocap gampang sekali lalu habis itu ada Rouse Rouse SL di bawah 710 beli kalau di atas 770 target area 820 lalu setelah itu ada APLN APLN SL di bawah 170, target area di 214 ataupun 228. Lalu setelah itu ada ADMG. ADMG SL di bawah 165, kalau dia jalan di atas 187 boleh diambil. Tadi udah gue omongin ya. Lalu ada teblak salah satu properti. Eh, properti. Agri ya guys, ya. Udah seru nih, gitu ya. Kalau tembus 1100, Mudah-mudahan nyampe 1100 ya. Eh salah, kalau 1215. Mudah-mudahan nyampe 1100 ataupun ke 1135. SL kalian taruh di 1935 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Excel dan MDK. Titipan, titipan. Excel-nya masih mancur ya jadi tungguin aja pantulan di area 2130 atau di area 2220 gua sih nggak akan nyari kalau misalnya dia nggak tembus dari 2500 ya jadi gua masih tungguin aja wait and see lalu juga MDKA juga seperti itu ya guys ya MDKA Ya, kalau dia tembus dari 28 atau 2000 atau 2900 monggo dibeli. Kalau sekarang mungkin nunggu dulu ya. Mudah-mudahan bisa lancar SL taruh di 2440 kalau kalian mau ngambil ya di sini ya. Ngambil 2500 sampai 2700 ya monggo 200 poin. Oke. Okay. Alright guys, itu aja lumayan banyak ya kita cover tadi. So stay tune, mudah-mudahan terjadi ya sektor agrinya apakah benar-benar mau jalan gitu ya. Lalu properti infrastrukturnya ya sosolah tadi ya. Kalau menurut gua, ya harus dibuktikan, mungkin besok ada terobosan-terobosan dari manajemen barunya. Ya, so I uh, see you guys, dan Mbak mau nembak siapa sih? Mbak, aku mau ditembak. <laughs> see you guys, have a good night. Bye bye.